sekarang gerakan literasi aja, paling ngerjain gerakan literasi, media sosial, apa riset media sosial, terus kemudian apa ya, belajar aja paling. Kalau lu apa udah? Ya ajar sih masih gitu kan, di luar praktek juga. Sekarang saya lagi coba concern di gerakan kemudahan, terutama untuk bidang sosial, kemanusiaan sama kesehatan. Apa nggak ganggu apa itu gerakan kamu, bikin gerakan pemuda gitu kan? Ya sebenarnya sih enggak ya, karena kan untuk praktek kan seminggu paling cuma 2 kali, selebihnya ya masih punya banyak waktu lah kita untuk kerjain itu kan sebenarnya. Tapi emang penting sih ya, apalagi saintis kemudian dokter, untuk terjun di ini ya, gerakan pemuda. Iya sepakat, karena betul lah, karena gini lah, kita tahu kan bonus demografi Indonesia bakal datang nih di era yang nggak lama lagi. Nah kalau kita nggak membina mereka dari sekarang gitu, bisa jadi bukan jadi bonus demografi, malah bencana buat kita kan gitu. Yeah. Makanya cobalah kita bina adik-adik yang di bidang kemudahan itu sekarang ini. Rosti Four Cheese-nya satu ya? Kamu makan apa nih? Sama deh, Rosti, tapi yang di blockernya satu ya. Oh iya. Gitu, tadi kamu kan bilang sekarang tuh jadi pengamat media ya? Mm-hmm. Nah, ini fenomena nih di kalangan anak muda gitu ya, apalagi dengan era sekarang. Penyebaran berita atau isu hoax kayaknya tuh cepet banget gitu ya sekarang itu. Itu kira-kira kenapa, dan kalau buat anak muda nih harus kayak gimana sih buat ngatasin itu? Sebenarnya kan era media baru ya, semua orang bisa bikin website, semua orang bisa bikin akun Facebook, media sosial lain gitu. Era dimana banjir informasi, itu sesuatu yang gak bisa ditepis. Okay. Sehingga untuk mengontrol itu hampir sulit, dan bukan hampir sulit ya, tapi sangat tidak masuk akal. Sehingga kalau aku melihatnya, harusnya yang dikontrol adalah, bukan yang dikontrol, yang dibangun adalah filtrasinya. Caranya? Lewat gerakan literasi dari si pemuda, pemudi. Membangun gerakan literasi. Oh, berarti lebih dikuatkan gerakan literasinya ya, dan untuk menyangkal berita-berita hoax itu. Dan aku pikir memang harus dari pemuda-pemudi, dan mungkin itu irisan kita berdua. Betul. Nanti kita bisa kolaborasi untuk bangun itu berarti ya. Tadi kalau ngomongin media, berarti riset kamu selama ini juga berkaitan dengan media sosial gitu? Ada beberapa riset sih yang yang membicarakan, yang menganalisis hoax di media sosial. Jadi yang masih linear dengan gerakan literasi. Kalau soal kemudahan tadi, kalau gerakan, bukan gerakan ya, tapi aktivitas yang lebih detail gitu untuk salah satunya ya, berkaitan kepemudaan, apalagi berkaitan bidang saya di kedokteran. Saya coba bikin gerakan sosial namanya Volunteer Doctors Law. Jadi ini adalah sebuah media pembinaan karakter bagi mahasiswa kedokteran gitu, supaya empatinya meningkat, kepekaannya sosial meningkat, sama kerelawanannya juga tinggi, dengan ibaratnya memaparkan mereka kepada realita kehidupan di masyarakat. Karena kalau kamu tahu sendiri, di kedokteran itu pendidikannya kebanyakan kan berkaitan dengan klinis ya. Belajar tentang penyakit, ketemu pasien, nah, tapi kenyataan-kenyataan tentang bahwa di masyarakat masih banyak yang miskin, gak bisa berobat, masih ada orang-orang sakit yang tidak tertangani kan, itu jarang ditemui. Seperti itu sih. Ngomong-ngomong soal gerakan dan dokter nih, kedokteran gitu, kemarin aku baca, pernah dengar Gue Farah, Ernesto Guevara. Ini kan dokter juga, dokter juga. Kalau nggak salah dia itu yang bikin gerakan revolusi di Kuba kan. Tapi saya belum baca detailnya sih. Gitu. Ini menarik pasti. Bagus juga banget. Nanti bisa saya baca deh. Sekarang saya lihat lagi, pelajari ya. Itu dilihat di luar. Hobi otomotif juga Vespa. Ya, aku juga punya Vespa, tapi Vespa klasik dulu. Ikut komunitas. Hobi lah, ikut komunitas juga. Ini juga sama sih, salah satunya kan anak-anak muda nih yang inisiasinya lah, namanya komunitas menurut Vespa Bandung. Ya ikut join aja sih buat nyalurin hobi, sekaligus kan yang tadi yang saya bilang, di tengah-tengah nyalurin hobi, saya bisa masuk buat membina mereka gitu. Wah menarik ya, hidupnya integral semua tentang kepemudaan, kedokteran. Makanya habis ketemu sama Tito sekarang gitu, saya mau ke salah satu daerah di Tanjung Sari, mau bawa mereka, kita touring ke pedesaan untuk survei di sana, mau balai apa ya, kayak bakti sosial apa yang bakal kita kerjain. Jadi ngedorong komunitas, dia kelompok pemuda untuk ke arah yang positif lah, sambil nyalurin hobi gitu.
Ya, barangkali bisa boleh melahirkan Guevara baru gitu. Semoga. Iya. Oke deh. Ini nanti mungkin saya pinjam aja ya. Nanti saya bawa dari sini. Masih kan. Oke. Kita makan dulu. Karena abis ini kan saya harus pergi lagi. Oh, oke. Okay. Ya. Mari.